Surat Qaf disebut dengan surat Qaf karena diawali dengan kalimat, dengan huruf Qaf. Dan dia terdiri dari 45 ayat, surat ke-50 dalam Al-Quran. Huruf Qaf yang dipakai Allah, walaupun ada pendapat-pendapat tentang berbagai tafsiran dengan huruf ini, tapi pada dasarnya jumhur ulama sepakat dia sama dengan huruf-huruf yang lain yang Allah pakai di awal surat. Dia sama dengan alif, lam, mim, alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, sad, ya, sin. Posisinya sama, hanya sebagai penarik perhatian. Jumhur ulama tidak berani menafsirkan dengan pasti apa maksud di balik huruf tersebut. Jadi rata-rata mereka memberi makna huruf-huruf muqatta'ah ini diberi makna hanya Allah yang mengetahui. Nah, kadang-kadang surat Al-Qaf ini dalam beberapa Al-Quran juga disebut dengan nama surat Al-Basiqat. Karena di ayat ke-10 Allah menyebutkan tentang basiqat. Wal-nakhla basiqatun laha tal'un nadid. Basiqat artinya yang tinggi-tinggi. Nah, surat Qaf ini berisi semua tentang peringatan kepada manusia, mulai dari nikmat Allah berikan pada manusia sampai bagaimana ancaman terhadap manusia yang ingkar dan janji Allah terhadap manusia yang taat kepada Allah. Jadi di dalamnya bicara tentang keadaan manusia ingkar, keadaan manusia yang saleh, berbicara tentang neraka, surga, berbicara tentang proses terjadinya kiamat. Ini dalam surat Qaf. Nah, apa fadilahnya? Kita mendapatkan dua hadis yang sahih yang menceritakan tentang keutamaan surat Qaf di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fadilah pertama, surat Qaf adalah surat yang sering dibaca Nabi pada rakaat pertama salat subuh dan salat Id, baik Aidul Fitri maupun Aidul Adha. Jadi yang paling sering dipilih oleh Nabi untuk diulang-ulang adalah surat Qaf. Ada hadis yang menjelaskan masalah kebiasaan Nabi ini, yaitu dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir menjelaskan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri, beliau sering membaca di dalam salat fajar. Jadi salat subuh itu kadang-kadang disebut dengan salat fajar. Jadi kalau disebut salat fajar adalah salat setelah masuknya waktu fajar. Maka waktu Aisyah menyebutkan tentang perkataan Nabi, barang siapa yang salat 2 rakaat fajar, maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat setelah masuk waktu fajar, iaitu masuk waktu subuh. Jadi yang dimaksud adalah salat qabliyah. Jadi dia bukan salat terpisah. Kalau belum masuk azan subuh, itu belum disebut dengan waktu fajar. Azan pertama pun, kalau mau mendirikan seperti masa Rasulullah 2 kali azan, azan pertama pun itu berada di fajar kazib.
azan kedua baru berada di fajar shadiq. Jadi fajar kazib, kazib itu menipu, maksudnya belum sebenarnya subuh. Rasulullah punya dua muazzin untuk solat subuh. Azan pertama Bilal bin Rabah, azan kedua Ibnu Ummi Maktum. Jadi solat qabliyah kita itulah solat fajar. Karena ada yang mengira bahawa dia solat sebelum masuk waktu subuh, tidak. Maka utamakan mendapatkan qabliyah subuh. Cuma sekali lagi perlu kita ulang, bagi mereka yang mengejar qabliyah subuh, kalau iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi memulai salat. Tapi kalau duluan salat baru iqamah, maka salatnya disuruh percepat untuk mendapatkan salat bersama imam. Jadi jangan berlama-lama dalam salat sunnah kalau iqamah sudah dikumandangkan. Tapi kalau belum, belum solat, lalu iqamah berbunyi, itu jangan solat lagi di belakang. Jangan solat lagi. Jadi jangan sampai iqamah berbunyi, kita baru Allahu Akbar di belakang. Itu sebuah kesalahan ketika melakukan solat, ketika iqamah dikumandangkan. La salat ba'dal iqamah. Tidak ada solat setelah iqamah kecuali solat fardu. Jadi Jabir bin Samrah menyatakan Rasulullah sering membaca di waktu subuh, yaitu bi qaf wal Quranil Majid. Yang beliau sering pilih untuk solat subuh adalah surat Qaf yang berbunyi Qaf wal Quranil Majid. Wa kana salatuhu ba'duhu takhfifan. Nah, di rakaat berikutnya baru Rasulullah memilih ayat yang lebih ringan. Ini menunjukkan Rasulullah membaca surat Qaf di rakaat pertama sepenuhnya, tidak dipotong. Jadi 45 ayat itu dibaca sepenuhnya. Rakaat kedua baru beliau mencari membaca surat yang lain yang lebih ringan. Arti lebih ringan, lebih pendek. Ini juga termasuk salah satu anjuran bagi imam untuk mencari surat yang panjang di rakaat pertama dan yang lebih pendek di rakaat kedua. Kenapa begitu? Untuk menyehatkan dan menyamankan psikologi makmum. Jadi makmum terasa lebih ringan ketika imam memilih surat yang lebih pendek rakaat kedua. Tapi kalau imam memilih surat yang lebih panjang di rakaat kedua, makmum yang tadi sudah merasa panjang, tiba-tiba lebih panjang lagi, itu akan membuat makmum menyesal jadi makmum di hari itu. Dalam hati, kapal lo, panjang lo midakat. Itu udah enggak, itu enggak bisa khusyuk lagi. Maka tetap imam itu selalu harus membaca psikologi makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman amma minkum," barang siapa yang menjadi imam di antara kamu, "falyukhaffif," ringankanlah solat, "li'anna minkum," karena di antara kalian, iaitu maksudnya di antara makmum, "maridan," ada orang sakit, "wa syaikhan," ada orang tua, "wa zal hajah," dan ada orang yang kebutuhannya mendesak. Jadi maksud diringankan bukan qul huwallahu ahad dan inna a'tainakal kautsar. Maksud diringankan itu lihat-lihat kondisi. Kalau makmumnya sudah tertata iman dengan baik semuanya, maka tidak mengapa. Kalau di masa sahabat 200 ayat dalam satu kali solat itu dianggap biasa. Hari ini 200 ayat dalam satu rakaat, dalam satu sekali solat itu dianggap musibah. Jadi psikologi ini kita yang membuat kita nyaman solat atau tidak adalah keimanan, iman.
imanlah yang menentukan segala-gala. Kita kuat untuk melakukan ibadah juga kerana iman. Jadi jemaah mereka Allah, Rasulullah suka membaca surat Qaf di waktu salat subuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain ada keterangan bahawa dari Umar bin Khattab, Sa'ala Abi Waqid Al-Laythi. Umar pernah bertanya kepada sahabatnya Abu Waqid, "Ma kana yaqra' bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr?" Jadi ditanya Rasulullah kalau salat Idul Adha dan Idul Fitri sering baca surat apa? Ini bermakna tidak semua sahabat selalu berdampingan dengan Rasulullah. Kadangkala ada sahabat karib yang tidak sempat bersama Rasulullah. Makanya kadang-kadang hadis itu dari riwayat yang berbeda, bunyinya berbeda dengan keterangan yang berbeda. Dan itu bisa terjadi dalam dunia hadis. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman faqad kazzaba." Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri, dia telah berbohong, dia telah berdusta. Itu kata Aisyah. Lalu Aisyah menyambung, "Aku melihat Rasulullah selalu jongkok di rumah ketika kencing." Tapi ternyata Huzaifah bin Yaman menyebutkan bahwa beliau pernah diminta oleh Rasulullah mengambil air, dan Rasulullah ketika diantarkan air sedang kencing, dan Huzaifah menyatakan, "Aku melihat Rasulullah yabulu qa'iman." Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Jadi ini sudah dua keterangan yang berbeda. Ini wajar terjadi. Aisyah tidak selama-lama bersama Rasulullah. Yang dia lihat adalah area di rumahnya. Huzaifah kebetulan menemani Rasulullah. Maka oleh karena itu, para ulama dalam proses ini tidak membuang hadis, tapi mengambil metode dengan al-jam'u, mengumpulkan hadis. Bagaimana cara kumpulkan? Yang lebih utama, kencing dalam keadaan jongkok. Tetapi kalau terdesak, dibolehkan kencing dalam keadaan berdiri. Kita model WC, model tempat kencing kita, enggak bisa jongkok. Jadi berdiri itu terpaksa. Enggak bisa jongkok karena sempit. Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah. Kadang-kadang Umar tidak menghadiri salat hari rayanya Rasulullah. Maka dia bertanya kepada Abu Waqid, apa yang dibaca Rasulullah SAW di salat Idul Adha dan Idul Fitri? Faqala kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wal syaqqal qamar. Jadi Rasulullah membaca di Idul Adha dan Idul Fitri seringnya rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Itu bacaan Rasulullah paling sering diulang-ulang setiap Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, jadi jemaah mereka Allah SWT, kalau ini kita praktekkan, sungguh kita telah mengikuti salah satu sunnah Nabi SAW. Nah, jadi sekali-sekali Idul Fitri, Idul Adha, imam rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Sekali-sekali, jangan setiap kali Idul Fitri. Karena nanti orang banyak yang pulang setelah solat. Jadi jemaah mereka Allah, ini ternyata menjadi bacaan favorit Nabi SAW, iaitu di solat subuh dan hari-hari raya. Kemudian fadilah kedua, Rasulullah SAW juga memilih surat Qaf untuk menjadi tema yang selalu diulang-ulang pada khutbah Jumaat. Maksudnya, seringnya Rasulullah mengambil surat Qaf sebagai
materi di dalam khutbahnya. Dan ini berdasarkan keterangan dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dengan derajat yang sahih dari Ummu Hisham binti Harisah bin Nu'man qalat. Jadi ada seorang perempuan bernama Ummu Hisham, dia berkata, "Wa ma akhastu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menghafal surat Qaf kecuali karena aku mendengarnya dari mulut Rasulullah. Maksudnya dia sebenarnya susah menghafal surat Qaf, tapi terhafal gara-gara selalu terdengar di mulut Rasulullah. Kapan terdengarnya? Yaqra'uha kulla yaumi jum'ah alal mimbar iza khataban nas. Selalu Rasulullah mengulang-ulang surat Qaf sebagai materi khutbah di hari Jumaat di atas mimbar ketika dia berkhutbah kepada jamaah Jumaat. Nah, ini keterangan dengan derajat yang sahih.